Lembar kamu ke rumahmu, minta restu pada orang tuamu. Lembar suwa ke rumah suwa. Cocok juga enggak kalau buat jadi imam ngawun? Cocok juga enggak kalau buat jadi imam ngawun? Ini jodoh kamu loh. Ini jodoh kamu loh. Aduh, anak sekarang di Lombok lagi. Oyo kafe ini penuh dengan cerita. Aduh, cerita masa lalu anak di sini nih. Ayo, kakak, izin duduk sini boleh? Jangan. Gak apa-apa. Aduh, kamu manis banget sih. Ayo, anak mama manis pisang. Izin ya. Aduh, ceweknya manis banget ceweknya. Aduh. Ayo, permisi ya kak. Iya, waduh, ada bapak-bapak guys. Ada bapak-bapak teman-teman. Enggak apa-apa sih ya, nyanyi-nyanyi di sini boleh ya. Jangan. Boleh kan? Mirip Ariel soalnya aku. Aku mau konser bentar lagi di Bali, tanggal 17 Agustus. Iya. Indonesia tanah airku. Wah, suara falset anak luar biasa banget. Syahadu banget. Kak, ngapain itu selfie-selfie? Ngevideoin aku ya? Mau bilang ke mama bahwa ini calon mantunya gitu. Aduh, ya udah ya. Nyanyi-nyanyi aja ya. Aku mau di sini mantap. 17 Agustus itu penuh dengan cerita. Belanda ke Indonesia beberapa abad yang lalu. Aduh, anak di Lombok beberapa bulan yang lalu penuh dengan cerita, penuh dengan kenangan. Lombok itu tempat perjuangan anak, tempat kisah cinta anak. Bukan sih, tapi jodoh anak mah di Banten gitu. Aduh, syaallah. Ya udah ya, nyanyi-nyanyi aja aku ya. Wih, banyak cewek-cewek di. Emak, love you. Aish, asik sekali. Love you gini-gini katanya. Ya udah ya, mending nyanyi aja ya. Ayo, falset anak-anak bisa. Apa kamu ketawa-ketawa? Kayak disuruh ketawa. Nah, nyanyi lagi aja ya. Tujuh mei abadi ketahe ayam ekia kayo. Tujuh mei abadi ketahe ayam ekia kayo. Wah, enak banget suara aku. Apa ketawa-ketawa kamu? Enak kan suara aku mah? Hah? Orang gila? Aku gila sih. Gila karena senyumanmu gitu. Pinter apa? Pinter juga aku buat serius sama kamu gitu. Aduh. Anak mah kalau ngeliat cewek cantik tuh bawa aja, pengen bawa pulang aja ke Banten gitu ya. Aduh.
udah ya, nyanyi lagi aja ya. Nyanyi lagi santai banget di sini nyanyi. Ya ya. Mbak, ada request enggak nyanyi-nyanyi apa gitu? Aku kan emas begini. Kemarin habis ikut Indonesian Idol di TV SCTV Joy 4. Oh. Ya. Ah? Saya bilang ke SCTV-nya, "Bang, Mas, jangan tayangin aku." Gitu. Takut banyak wanita-wanita tergoda ngeliat senyumanku gitu. Gitu sih. Apa ada request lagu apa gitu? Ya. Oke, siap. Menangis atayuka tapi ku terima menangis. Hah? Itu kan lagunya? Iya. Cukup apa? Emang aku bersisik. Emang aku bersisik di sini. Mbak, enggak bersisik kan? Emang aku enggak bersisik, bukan ular, aku bukan ular. Apa? Kamu aja enggak ngerasa keganggu kan? Buktinya senyum-senyum sendiri. Kalau keganggu mah pasti maya-maya. Oh, yang ini menjadi tadi senyum Teus. Seneng ya, dan ada pangeran seneng ya. Aduh, ya udah ya, nyanyi lagi aja ya. Nyanyi apa ya aku ya? Nope. Nggak ada request lagi, Mbak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya udah nyanyi aja. Oh. Perjalanan membawamu, baitamu denganku, aku baitamu kamu. Seperti mu yang dahulu, pohonan aku juga, seperti yang kau minta. Kukira asam dan gayam, kukira asam dan gayam. Salah, mirip tulus banget ya. Tulus itu sebenarnya sepupuan sama aku. Cuman dia maka udah jadi artis. Aduh, Ana mah masih main-main aja ini di kafe. Ya enggak apa-apa ya. Aduh. Ayang, Mbak. Mbak, ayang aku nelpon. Diam ya. Kamu jangan berisik. Nanti ayang aku marah. Diam. Halo, sayangku, cintaku. Ini Kakak lagi di jalan, sayang, ramai banget ini. Oh. Ini sama Mbak-mbak Maxim yang bawa ini. Iya, pakai kerudung hitam, sayang. Iya, bajunya dress. Iya. Masa Kakak, sayang, suruh mampir ke kos-kosannya? Ya, oh ya, atuh Kakak enggak mau ya, sayang. Males banget. Wayai. Iya, Mas. Kamu dari mana? Aku dari Banten, Mbak. Mau enggak ke kos-kosan aku? Astagfirullahaladzim. Woi. Ya, boleh Mbak, kata kakaknya. Enggak ya sayang, enggak kayak gitu ya. Enggak ya. Enggak ya. Iya, tapi dia bilang gitu kata. Tapi kakak tolak kok. Dari tadi aja ngajak nikah aja sama kakak. Males banget kata kakak. Baru aja kenal udah ngajak nikah. Kita aja yang setahun gak nikah-nikah sayangnya. Iya nih orangnya tuh. Iya di samping kakak nih. Mbak, nyetir aja sih yang fokus nyetirnya. Jangan liatin aku terus. Iya, dari tadi sayang, selama nyetir itu ngeliatin kakak aja. Terus kata dia, "Mas, nggak usah bayar, Mas. Kamu sudah bikin aku nyaman," kata. Bilang gitu sayang, apaan banget kata kakak. Ih, baru kena ilfil banget kakak. Iyalah, cintaku itu hanya pada ayang. Iya sayang, kalau ayang perlu tahu, ayang belah dada kakak itu hanya tertulis nama ayang. Gitu sayang. Iya. Ngajakin nikah Mas, tapi aku udah punya anak dua. Mas mau ngurusnya katanya gitu. Males banget sayang. Iya tadi. Tuh sayang tuh, dengerin enggak? Benar banget katanya. Mbak mau nelpon sama ayang aku. Nih. Tuh sayang tuh enggak mau nelpon, berarti kan ketahuan bohongnya sayang tuh. Iya. Ya udah ya, kakak di jalan nih. Mau ke kafe. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah, muah, muah. Ayo. Ah, coba nyanyi lagi ya. Pakai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah
Ya. لسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك غيرهم همج همج لسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا ولا درج الأليا درجوا لسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا ولا درج الأليا درجوا لسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج لسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Keren juga. Enggak kok, biasa. Masya Allah. Aku tuh terlalu astagfirullah buat kamu yang subhanallah gitu. Bener enggak keganggu kalau salawatan gini? Hah? Gimana kalau sekali lagi salawatan boleh? Tapi capek kamu boleh? Hah? Untuk sementara di sini dulu ya.
nanti seriusnya di pelaminan gitu. Boleh nggak apa ya? Oke deh. Aduh. Kok bau amis sih? Iya bau amis. Iya bau amis kan? Amis you maksudnya. Amis you maksudnya. Aduh, beneran gak apa-apa, gak keganggu. Tadi kayaknya pas nyanyi-nyanyi keganggu. Iya, soalnya tak keren tuh orang gila. Iya, soalnya datang gak jelas gitu ya. Iya. Ternyata pas nyanyi itu masya Allah banget kan. Masya Allah. Ah. Boleh ya, gak apa-apa ya. كسر قلبي وعذبني ولا نذري على يبكى حبك لين يوم الدين فراقك آه يا فراقي كسر قلبي وعذبني ولا نذري على يبكى أحبك لين يوم الدين فراقك آه يا فراقي كسر قلبي وعذبني وأنا نذري علي يبكى أحبك لين يوم الدين أنا كل ما نويت أنسى لك ذكرى ترجعني ترانا الحين أنا أحبك وشوفك بين وحين وحين ترجعني ترانا الحين أنا أحبك وشوفك بين وحين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني ولا ندري على يبكى أحبك ليلي كسر قلبي وعذبني وأنا نذري علي يبكى أحبك لين يوم الدين فراقك آه يا فراقي كسر قلبي وعذبني وأنا نذري علي يبكى أحبك لين يوم الدين أنا كل ما نويت أنسى
لكي ذكرى ترى الجولي ترى الحين أنا حبك شوفك بالحين وحين. Aduh, nggak keganggu berarti ya? Kalau salawatan gini nggak keganggu? Enggak. Kenalan nih, boleh kenalan. Siapa namanya? Sua. Siapa? Sua. Sua. Kalau aku namanya Diki. Aku Diki. Diki. Ini menyalam namanya Diki. Ada kepanjangannya sih. Apa? Dikirim Tuhan buat jagain kamu gitu. Aja sih mas. Kamu pakai jilbab hitam ya? Aku juga punya salawat untuk yang jilbab hitam. Boleh aku salawatin boleh? Boleh. Tapi aku lihat tatap kamu boleh? Boleh nggak? Boleh. Gak apa-apa sih. Malu tapi mau ya. Aduh, boleh ya? Oyo ade berjilbab hitam. Cantik manis sungguh menawan. Lihatlah desi abang Ronan. Insya Allah jadi idaman. Berarti namanya Ronan ya? Iya. Ade jangan sesombong itu. Mentang abang ninggal aku laku. Kalau ade serius mau, besok abang bawa ke penghulu. Maulaya salli wa sallim linda iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mau aku bawa ke penghulu? Jawab. Hah? Ayo. Aku ketawa. Udah apa? Nanti kamu nyoba baper gitu ya. Oh biasa, serius. Beneran biasa aja nih. Perasaan perempuan itu tidak bisa dibohongi. Aku tahu kok itu. Soalnya aku udah 50 wanita yang pernah aku deketin gitu. Aku tahu kok gimana wanita tuh kalau lapar tuh gimana ya. Ya tinggal makan dong. Maksudnya lapar, senyum-senyum sendiri itu lapar. Baper maksudnya. Gak ngerti banget sih. Kalau aku bawain lagi, boleh salawatan lagi. Pokoknya salawatan terus deh ya. Tapi sama, aku tetap kamu juga, boleh. Boleh ya. Boleh. Hah? Udah pasrah ya. Tadi gak siapa namanya? Sua. Lembar kamu ke rumahmu minta restu pada orang tuamu. Lamar sua ke rumah sua minta restu ayah ibu sua. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. Enggak gombal itu beneran lah. Dan aku ciptakan lagu itu khusus buat kamu gitu. Iya. Enggak ada. Pokoknya buat kamu. Gak percaya banget sih. Terlalu gombal. Kalau kamu mau ketahu keseriusan saya, boleh minta alamat rumah kamu gak? Soalnya aku serius mau datang ke rumah kamu.
biar kamu tahu keseriusan aku gitu. Iya. Ya. Ayo, ya udah terserah kamu mau percaya atau enggaknya. Sebenarnya aku tuh mau ikut lomba salawat, Kak. Kira-kira cocok enggak kalau buat ikut lomba salawat? Aku dari Banten mau ikut lomba salawat di Lombok Timur sana. Kamu asli mana? Oh, Lombok Timur juga. Lombok Timur. Dekat-dekat ke Sembalun lah konser di sana. Lumayan jauh. Terus pembukaannya tuh aku itu ngaji gitu, Kak. Aku izin tadarus dulu ya, enggak apa-apa, boleh. Enggak keganggu kan banyak? Apa ada surat favoritnya enggak? Favorit maksudnya. Apa surat favoritnya? Aku paling senang kalau ada yang request gitu. Oh, jarang. Oh, jarang. Pas dengar Masya Allah banget. Masya Allah banget. Salah aku berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawmaidhin khashi'ah, 'amilatun nashibatun tasla naran hamiyah, تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Cocok gak sih, Kak, kalau buat ikut kalau buat misi acara gitu? Cocok juga gak kalau buat jadi imam ngawun? Cocok juga gak kalau buat jadi imam ngawun? Gitu. Biasanya kalau perempuan jawabnya nggak tahu berarti mau ya nggak iya nggak sih serius biasa. Masya Allah banget. Masya Allah.
Cocok lah ya, mau jadi imam cocok ya. Cocoknya ya. Ya udah deh, aku mau ajak tebak-tebakan kamu deh. Pokoknya kamu sebutin apa yang saya tunjuk. Oke? Dengan cepat ya. Contoh ini kacamata gitu. Ini HP, oke? Dengan cepat ya. Celana, baju, jilbab, es, HP, speaker, hidung. Ini. Lamarana. Ini. Hidung. Ini. Kamu. Ini jodoh kamu loh. Ini jodoh kamu loh. Gitu. Nggak jawab amin sih, amin. Aduh, amin-amin-amin-aminnya dalam hati, amin. Ini berarti masih dari Lombok Timur. Iya. Oh, di sini di Mataram ngapain? Nggak ada sih, main-main doang. Oh, main-main aja. Kuliah kerja? Selesai. Udah selesai kuliah. Kuliah nggak? Dulu ngambil jurusan apa? Apa? Perpajakan ekonomi. Sekarang kerja bagian apa? Ada pak, rahasia ya. Berarti dulu kerjanya di ekonomi, jurusan ekonomi. Pas banget. Itu sesuatu yang kebetulan pak. Mungkin qadarullah ya, kayak sesuatu yang kebetulan banget. Bapak aku juga nyari mantu yang jurusannya itu ekonomi gitu. Bener ya buat baper anak orang ya. Sekarang usianya berapa kamu? 22. Sama sama aku. Aku juga 22. Cuman aku tuh enggak mau seumuran sama kamu. Kayak malas gitu. Iya. Maunya seumur hidup, maunya seumur hidup. Nah, mau sama hidup sama aku? Mau gak? Cuma hidup sama aku? Enggak. Cain sih gak mau. Astagfirullahaladzim. Aduh, tapi aku dari tadi tuh mau minta maaf mah sama kamu. Jadi sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas, terus salawatan, terus ngaji di samping kamu, terus gombalin kamu. Sebenarnya aku dari awal sampai sekarang, dari tadi tuh, aku itu udah sayang banget sama kamu. Enggak. Jadi aku ini ada tim aku dari tadi tuh yang nge-record kita gitu loh. Kamu gak sadar tadi ada kamera? Hah? Gak sadar? Sana ada gak tuh? Enggak ada? Sana ada gak tuh? Ada gak? Enggak ada? Nih ada gak nih? Tuh di pojok tuh keliatan gitu. Mama yang manis banget. Datanglah gitu, ya rambut jadi belah dua kletar gitu. Jadi semua yang kita bicarakan tuh dari awal sampai sekarang tuh direcord di dua kamera ini gitu. Izin disayangin di itu boleh? Pantesan kayak barbar sih, tapi lumayan. Lumayan lah. Punya Instagram gak? Instagram punya? Punya. Apa nih Instagramnya? NRSUA. Apa? NRSUA. Takut teman-teman pada kepo boleh ya? Kalau aku kepo boleh? Boleh. Boleh. Ya udah nanti aku follow ya. Tapi aku follow tapi jangan di follow back ya. Aku paling malas kalau ada follow back. Oh, iya. Okay. Maunya di love back soalnya. Cita itu cuy. Wow.